Mega Cannon Formation. Kalau kau benar memikirkan dia, bencilah pada bis. Eh? Ubahlah kebencian itu menjadi kekuatan. Dia tidak bisa. Aku maafkan. Tolong aku! Sekarang. Riko! Riko, kenapa kau? Riko! Aku telah melukai gadis itu. Kau! Dari kebencian yang besar. Kenapa kau celakai dia? Kau tidak bisa dimaafkan. Kebencianku. Kau tidak akan kumaafkan. Mungkin akan melukai seseorang lagi. Kenapa kau celakai dia? Dan juga hatiku. Himeya. Oh, tidak kusangka masuk sampai ke area TLT. Kenapa kau begitu memperhatikan dia? Himeya? Oh, aku tidak tahu. Memangnya dia kenapa? Seperti yang kau tahu, dia mempunyai sifat yang lurus, dan dia akan pergi ke tempat pertempuran tanpa berpikir panjang lagi. Sudah begitu. Sudah begitu? Waktu itu, orang yang melihat dia mendatangi kantor berita harian. Oh. Pemuda itu bernama Komon. Umurnya antara 23-24. Riko, dan juga gadis yang kutemui di kebun binatang. Semua yang ada hubungannya denganku telah menjadi korban. Kalau tidak salah, kau juga mengambil foto gadis itu. Aku dengar dari orang kantor harian berita, perempuan bernama Sakuta. Dia masuk ke sana dengan siap untuk mati. Tapi kau dan aku berbeda. Aku bukan orang yang kuat
seperti dirimu. Aku rasa tidak juga. Siapapun punya masa lalu yang ingin dilupakan. Sarah, dia adalah masa lalu menyedihkan yang tidak bisa lepas dari hatiku. Anak itu berusaha keras merawatku, yang terluka di medan perang padahal tidak kenal. Dia seperti menjaga api kehidupan yang hampir padam. Sarah yang kehilangan orang tua dan saudaranya di medan perang, hidup dengan mendapatkan sedikit makanan. Ayo Sarah, cepat sedikit. Dengan membawakan air. Sarah merawatku seperti kakak kandungnya sendiri. Aku bisa tertawa dan hidup melupakan kesendirian dan ketakutan medan perang. Tapi Jun! Sarah, kembalilah ke gubuk. Kau mengerti kan? Jun! Sarah, kembalilah ke gubuk. Mengerti kan? Kembalilah ke gubuk. Jun! Sarah! Jun! Aku... Kenapa waktu itu? Kejadian itu telah melukai hatinya. Saat Himea kembali dari medan perang, aku tidak bisa mengerti hal itu. Ironisnya, foto itu menjadi perhatian dunia. Hati dia jadi semakin terluka dalam. Sarah, jangan menyalahkan diri seperti itu. Kalau tidak ada foto itu, tragedi itu tidak pernah menjadi perhatian dunia. Jadi karena itu, aku bermimpi. Mimpi yang selalu saja sama. Mimpi? Dalam mimpi itu, Sarah... Sarah? 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 Apa ini benar mimpi? Ataukah kenyataan? Sarah? Sarah yang mestinya sudah meninggal. Entah kenapa membimbing aku. Jun! Sarah! Di mana kau? Yeah.
Sarah? Aku ingin tahu. Saat ini Himea, dia sedang apa? Kasus itu sedang ditangani Himea. Himea? Kalau ingin tahu tentang dia, maka harus selidiki lagi kasus itu. Negoro. Aku juga bukan tidak menyukai melodrama. Sudahlah. Kecelakaan misterius 4 orang sekeluarga. Runtuhnya terowongan secara misterius. Aku tidak bisa menyelamatkan Sarah. Aku dibimbing Sarah mendapatkan cahaya ini. Aku merasakan apa arti cahaya ini setelah aku menolongmu. Masa lalu tidak bisa diubah, tapi masa depan mungkin bisa diubah. Ini namanya Gambaru Quina. Selamat berjuang di tempat baru ya. Percuma saja. Mengubah masa depan pun, Riko tidak akan bisa kembali lagi. Hal itu percuma saja. Nosferu hidup? Tapi gelombang osilasinya kecil. Mungkin sedang melemah. Segera singkirkan dengan misi ini sebelum dia benar-benar pulih. Komar! Semua itu adalah bis. Kali ini, ubahlah dendam menjadi kekuatan. Dan akhiri dia secepatnya. Aku tahu itu. Himea. Komon, buanglah dendammu. Dengan dendam tidak bisa mengubah apa-apa. Aku ingin kekuatan. Kekuatan untuk bisa merobohkan bis. Komon, hadapi masa lalu. Hiduplah di masa depan. Mereka telah mencelakai Riku. Mereka. Tidak ada respon makhluk hidup di TKP. Mungkin sudah dimakan semua. Kejar target di titik 247. Come on. Tunggu, lalu serang Nosferu. Aku? Ishibori, bantu come on. Siap. Bisa kan? Iya. Nagi, Shiori, ayo. Siap. Himea, percuma saja kau mau menolong Komon. Mizorogi, diam dan lihat saja. Dia akan jatuh ke dunia kegelapan. Kau!
Yah! Come on, bersiaplah. Siap. Target menghilang. Ishimori! Kali ini, ubahlah dendam menjadi kekuatan. Dan akhiri dia secepatnya. Ishimori!
Kenapa kau tidak menembaknya? Kenapa kau tidak menembaknya? Komon. Kapten, Isidori selamat. Lacak jejak bis. Siap. Himia, kau benar. Dengan dendam tidak bisa mengubah apa-apa. Aku harus bagaimana? Saat ini, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. She did.